Awas nih, jangan didudukin. Lagi nggak ada semangat. Ya Allah, pedesan ini pada diem aja. Ini juga nggak ada semangat. Ini katanya nggak sahur, jadi lemas. Ini lagi loyo. Tadi aku juga udah makan, kayak kaya sakit kelihatannya. Saya lagi patah hati. Patah hati, hati. Ini masih ada ini dipegang-pegang. Apa kue? Oh iya, minum buat minum. Saya makan apa? Nasinya kurang. Enggak ya, orang ini belum dimakan, mana mau kurang? Hidup Indah bilang gak ada aplikasi. Apa? Lagi ada, biarin. Enggak ada yang bikin sambal. Jangan aja ditanggepin kone sedol. Apa itu sedol? Kone nyolot. Iya, makan dulu. Lilek enggak pedes ayo. Iya, iya. Maunya enggak pedes. Gua yang medium enggak sahur. Enggak sahur sih. Enggak sahur. Pikirannya pesak di dalam, Mas. HP-mu bunyi, Lilis. Kayak enggak kuat. Siapa yang bawa HP? Saya enggak ada bawa HP. HP-mu? Enggak. Hatimu yang bergetar. Saya emang gak pernah bawa HP. Bu Ustada sekarang sama saya. Duh, apa ya? Karena aku pakainya Wifi, jadi di rumah aja. Enggak ada, tapi aku ini yang enggak ada. Orang bilang santan. Ini apa ini? Ini apa? Pes tahu. Pes tahu. Kasih apa ini kuning-kuning? Ah, cabai. Yang kuning udang ya? Bukan. Apa? Wortel. Jangan pedas, siapa yang pedas ya? Besok aku mau nyambel ini, kayak sambel mentah. Saus-saus enak, sambil bawang. Masih bawang ya? Ini saat suapin ya. Terus ininya ditaruh teflon kayak digoreng, tapi bukan digoreng, sedikit aja minyaknya. Kalau dibacem sih bumbunya apa? Bumbunya ireng-ireng ya? Iya ya? Ireng-ireng. Tempe digarang terus di itu. Dage kalau ada mah tuh. Apa? Dage tuh digarang tuh di itu api sama. Itu katanya susah nyari dage apalagi di sini, Lis. Dage, itu yang gimana? Dage itu apa? Yang dage dari kacang itu. Iki apa? Lembut. Lembut tahu, oncom itu ya? Bukan di sampean mah mungkin enggak ada, di saya mah ada. Tembus itu beda lagi. Tembus beda, oncom beda. Beda. Kayak tempe, cuman terbuat dari kacang itu tanah. Semua ada, enak ya. Yang terbuat dari kacang tanah. Tapi ada yang suka, ada yang enggak sih itu. Dibakar itu, dibakar. Terus di digoreng juga enak, Lis. Kasih oncom kali. Bukan oncom, tapi yang oncom. Beda lagi. Kenapa kalau makan soalnya enggak ada oncom? Kelihatan yang ini satu. Kelihatan kacangnya kan? Bukan itu. Baru dengar ya. Bukan gak tempe gembok ke bukan gembos, bukan ya. Bukan. Bengok, bukan. Yang pokoknya yang dage pokoknya kayak tempe, cuman kayak tempe dari dia dari kacangnya warnanya hitam. Mm-mm. Iya, tempe bengok. Kayak warna kacang, kayak
segede apa ya? Tahu saya. Iya, warnanya hitam keras kalau di Bandung nggak banyak. Bumbunya bumbu kelapa, enak, wangi pokoknya. Kita mau udah bisa selesai ya. Ya, makan gitu atau? Itu apa? Sendirian sih ditinggal. Terus masak kok. Kemarin itu mau tanya, ini yang Lia itu yang mana? Yang ini, yang tadi. Kirain yang itu yang kemarin sama Lilik yang gemuk itu. Nah, aku juga embok, kamu yang putih gemuk itu ya, aku bilang gitu. Bukan, aku yang tinggi. Terus dia bilang, kamu dari Lampung? Ya iya, aku dari Lampung. Kamu dari mana? Saya juga dari Lampung. Iya, yang Lampung itu yang gemuk putih, aku tetap aja gitu. Terus, bukan, aku depannya Santi gitu. Oh, Santi itu Lilis, berarti yang kemarin. Santi itu Lilis. Santi? Ya, Santi manggilnya. Jadi aku taunya, oh, yang manggil Lilis itu Santi. Ya, pertama kenal di sini kan aku, ya. Tentu dia nyari Santi, ya, kan soal Santi yang ono. Betul. Eh, bukan. Si Santi mana lagi? Mbak, yang waktu itu ngasih celana itu Lolis, suruh dijahitin apa gimana? Ini yang ngasih celana, Mbak. Ini nyotingnya kemana tuh, Neng? Itu tuh punya. Ya ngasih lana lu dipotong apa dikecilin gimana gitu lah. Pahamku lagi gini. Oh, kamu yang beli mata baknya si Nenty ya? Iya, baru tahu. Di Facebook kenalnya Nyai Dakem. Nyai Dakem. Kamu? Nyai Dakem. Nyai Dakem itu orang Kelawang. Jam. Di TikTok kenalnya Nyimas. Di sini kenalnya Santi sama Lilis. Iya, apa tidak? Kayaknya mewah banget. Mewah kamu sendiri. Mau itu kamu sendiri masuk sendiri gitu loh. Enggak ini. Minum sama keseretan. Di rumah enggak ada orang, Kak? Enggak ada. Udah, aku kenyang. Nanti betul sini saya sudah makan. Satu lagi. Enggak mau. Satu. Enggak mau. Satu. Jam 9 tapi aku sebelum jam 9 harus pulang lah kayak gitu. Cepet. Kalau tadi aku belum buka juga pasti habis. Nah, aku enggak berani bawa ada sarinya. Saya dari ke di koran. Gelas ya. Banget seret. Pantesan hidang otot minta kunir. Ya itu kan anu nih ditaruh kunir. Jadi orang sedap mau orang beli kunir. Ini udah kayak kayu ya. Mana? Ini suara mama. Ini kan dipatahkan. Dang 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 dang. Inilah best cam kami. Haha. Ya guys, best cam kami setiap hari di sini. Lagi jam 5.30 sambil buka HP itu YouTube, benerin YouTube, terus mandi. Kok rasa ada rasa sirihnya? Buka apa sih? Ini mah punya aku. Ini memang ini. Main ambil aja. Iya, celuta ini ikutin. Perawan singset rupanya. Iya, itu gelasnya mungkin. Baru bedahan. Plastik mah itu enggak bakal hilang plastik mah. Aku baru ini gelasnya. Jadi inget itu tetangga saya nenek-nenek ya. Nyusur itu ya. Nenek-nenek kan ke dulu ya. Duduknya di tengah pintu tuh. Saya lewat nih kurul. Saya baunya sama orang Ubud tahu enggak ya. Yang linting gitu. Makan wey. Makan. Ayo makan. Tuh minum.
Minum. Dia katanya butuh bungkus es nih, bawa plastik nih. Eh, ntar nanti minta am. Pakai pada sendiri aja ya. Ada. Bungkus sendiri aja. Eh, pakai yang pada ini. Jangan, Mimi jangan dikasih, udah kegedean dia. Woi. Ngajak perang dah. Ngajak perang ayo. Minum aja dulu, minum aja dulu. Banyak. Iya ya, bau sirih. Aku lagi puasa. Lagi merana setengah. Eman-eman ke bokongnya. Itu bokongnya sing di sensor, Den. Eh jangan diapisin ya. Tumpah. Mana tumpah kok? Kok tumpah? Ida sing bener sing ikhlas. Astagfirullahaladzim. Ini kok tumpah sih? Banyu. Banyu. Kita yang bener, Den. Bener. Ini bikin martabak 15 menit langsung ditanggang seperti ini. Wow. Pak minta. Iya, iya ini ambil. Oh, pantesan banyak banget. Itu martabak ya. Sini, sini aku yang kasihan si Lilis lagi sakit. Kalau makan ngember sih, ngember. Kok bisa tumpah? Temen kok. Eh, ngomong digas terus ya. Ini sudah buka puasa ya. Ini dekat kita nih. Ini terlalu merana. Saya martabak, suka martabak kan? Saya tuh lagi merana, Mimi. 15 menit, tanu. Kamu orang Jepang nggak beli? Kita beli sudah. Buat mental, batu rumah kalau lele langsung mental kabur. Tapi kebanyakan pada kuat mental kalau temannya saya. Apa ya sih? Lihat. Oh, Julia saya bawangnya. Oh, bawangnya. Habis yang bikin. Habis ini makan kapan lagi? Seharusnya kasih es ya. Ini tadi di rumah enggak pada buka puasa terus bukanya di sini itu ya. Iya kan tadi udah sedikit nanti. Mana mungkin di rumah enggak pada buka puasa? Anak gua jalan. Mungkin nanti aku kemarin aku minum dua tapi karena aku enggak sahur jadi jam 3 aja aku udah gemeter. Aku udah mandi besar. Aku enggak makan? Belum. Udah suci ya? Udah suci. Dia udah suci jam segini, gak pagi-pagi dia mah. Aku juga bawa plastik nih, Siti. Aduh, mau beli plastik baru. Cie, saya ingin bawa plastik sih. Aku takutnya itu tadi gak kemakan. Ini udah kaleng-kaleng. Udah 3 aja, terus makan. Hehehe, kok dimasukin semua, Dora masih makan. Udah. Eh, jangan-jangan ini, jangan. Jangan kerupuk. Apa yang mati? Mati kerupuk mau dimasukin, jangan. Melempem mah. Apa? Oh iya, makasih ya. Dapat lauk. Iya, nasi dari kamu masih. Sambal mentah tapi enak. Ini kalau mak main sungguhnya kayak gini, Lia, kamu mama palsu. Ini asli ya, original. Dia kan udah punya anak, tapi gak mama. Kalau kita mah kayak gini. Kerennya masih gadis, masih cantik. Jadi tong-tong. Mama, contoh bilangin, mama ada luar kira ini masih perawan. Iya, aku masih perawan loh. Kalau dia kan gak makan ikan. Mbak Lili. Iya. Tuh, satu lagi. Iya. Itu Trisnawati. Lilik, bukan Lili, Neng. Lilik. Lilik. Itu satu lagi. Ya. Aku juga ya, makasih udah kenyang. Apa biasa aja? Enggak, aku sekarang udah gemuk teh. Loh, gemuk berapa kalau teteh Maya naik? Tapi aku enggak mau lagi gemuk kayak apa. 3 kilo. Aduh, apa iya? Lu adrit masa ya turun? Kemarin kan aku cek 63 sekarang. 3 oh turun. Apa ya? Maklum, pacaran berantem terus. Biasa kalau lagi merana mah turun derajat. Bukan itu, bukan karena mencret. Ntar dulu. Iya, sami-sami. Enggak di situ, Neng ke bawah. Aku mau minum pakai itu. Awas. Lagi patah hati. Tetep banget ya. Ini harusnya kalau kita di orang hajatan. Aku laku dari SMP ya. Kelihatannya aku lelet, tapi usaha
nggak keperan gitu. Fatima dipanggil sekolah gitu. Tapi kalau menurut Teteh, orang sekatan itu bisa kelihatan dari cara ngomong. Salah satunya pantesan udah bakat. Fatima mah emang itu turunan dari nenek. Coba kalau kamu dinamain Dewi Persik. Iya, Pak. Nyanyi kamu sendiri. Iya. Geol terus. Aku bisa ingat zaman dulu kayak sekarang ya, SMA zaman dulu kan. Pisau punya siapa? Aku ingat Lis. Fatima kamu ke sana ini punya ini beli apa? Pinjam baskom ke anu. Udah Lis. Udah bubaran, aku yang balikin lagi, enggak ada yang hilang. Masih ada ya itu? Dulu waktu aku kecil. Dulu mah iya. Aku 16 tahun udah merantau. Aku 15. Udah naik pesawat. 15 berarti ke Arab ya? Tapi aku 20 Surya. Tahun pulang. Sekolah lagi. Surya, saya mah nanti dau bae balik ke kamu, Mami. Saya enggak pernah merantau. Saya merantau itu telat sebulan maning. Mungkin keluar negeri di Indonesia, saya nggak pernah kerja. Terus 20 tahun aku pulang. Pokoknya masa muda saya puas main. Bener, saya bandelnya minta.